Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku di siang hari sampai sore hari gitu ya teman-teman. Hari ini aku alhamdulillah bisa belanja bulanan lagi, belanja bulanan di bulan Februari 2023. Dan ini aku lagi ke pasar tradisional di Pasar Limbangan Garut. Dan tadi aku pertama-tama belanja ke toko sembako ya teman-teman. Dan tadi juga aku beli sosis kanzler, anakku pengen banget ya. Aku beli satu aja ya teman-teman karena harganya mahal gitu. Dan aku juga beli nugget. Dan lanjut ini aku belanja sayuran ya teman-teman. Dan ini di sini ada pete gitu ya, aku beli sedikit aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di tempat bunda-bunda semua harga perbumbuan tuh pada naik atau enggak, tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini ceritanya aku udah pulang gitu ya teman-teman, aku lagi beli es durian gitu ya, anakku pengen banget katanya. Dan lanjut ini aku udah sampai gitu di rumah gitu ya teman-teman. Lanjut aku mau bongkar belanjaan gitu. Oh ya teman-teman, aku tuh belum sapa-sapa teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih yang telah mengklik video aku, yang suka nge-like, yang suka nge-subscribe, yang telah mensubscribe, dan juga yang suka komen. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan ini pertama-tama yang aku buka adalah kopi ABC Plus gitu ya teman-teman. Ini tuh harganya murmer banget. 60.000 dapat satu dus gitu ya teman-teman. Aku beli yang murah aja. Ini ada 12 renceng ya isinya. Dan satu rencengnya itu 10 gitu. 10 biji ya teman-teman. Tapi rencengannya ada 12 gitu. Lumayan ya, hemat gitu. Dan aku juga beli sabun ekonomi ya teman-teman. Pak suami yang beli itu katanya murah gitu. Oh ya teman-teman, ini videonya tuh aku nggak kepencet ya tadi, jadi aku lupa gitu, jadi udah kebuka-buka gitu pas ngeluarinnya, jadi udah sampai sini gitu. Aku beli Mama Lemon dan sabun pencuci piring ekonomi, minyak sedap aku beli 1 liter, ada Pampers, ada kecap, ada micin, garam, Pentin, sampo Pentin, dan ada Pepsodent, ada Indomie, Masako 2 renceng, Nutrisari 2, ada madu, Indomie. Untuk Indomie aku campur-campur ya, aku beli 9 atau 10 biji gitu. Dan ini ada kopi gudai untuk aku, ada saus, ada tomat, dan aku beli pete 10.000 dapat 4 papan gitu. Dan ini aku beli terigu, beli susu, dan ada sabun pencuci, sabun mandi anak aku, dan ada apa ya itu, Pampers aku beli sedikit ya karena aku nanti mau beli di Alfa gitu. Dan ini ada gula pasir, aku beli hampir setengah gitu. Oh, dan ada tomat, beli sawo, dan ada bawang merah, bawang putih, jeruk, dan ada pakcoy ya, dan saus. Dan aku juga beli pewangi pakaian, dan ada my baby ya untuk anak aku. Oke teman-teman, aku tuh belum punya storage ya, tempat penyimpanan yang kayak teman-teman punya, teman-teman bunda-bunda yang punya. Aku hanya masukin ke dus lagi ya teman-teman, dus kecil gini. Insya Allah kalau aku udah ada rezeki, aku tuh pengen banget ya beli di online gitu, karena di tempat aku tuh jarang ada ya tempat yang lengkap kayak di tempat-tempat bunda semua.
aku pengen yang warna putih gitu ya, yang estetik gitu. Nanti insya Allah aku pengen beli ya teman-teman, doain kalau ada. Semoga aku dapat rezeki yang melimpah gitu ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sabun ekonomi ini tuh harganya lagi murah ya, 8.500 gitu. Aku sekalian beli dua gitu. Dan ini ada Mama Lemon ya, aku beli karena aku beli gitu, pak suami malah beli lagi gitu. Jadi pas di pasar tuh berpencar gitu ya teman-teman. Pak Su lebih suka beli buah-buahan dan kadang beli yang lagi promo-promo gitu ya, suka ada yang jual lewat-lewat gitu. Dan aku beli terasi ya teman-teman, itu yang kotak-kotak kecil. Dan ada juga ubi ya teman-teman, itu harganya 7.000. Sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ya teman-teman, sebulan lagi kayaknya, sebulanan lagi. Semoga kita semua bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ya teman-teman. Aku sangat sangat excited banget ya, sangat pengen cepet-cepet gitu karena bulan puasa tuh gimana ya rasanya tuh indah aja gitu, bulan yang paling indah menurut aku. Dan ini aku lanjut ya, masukin ke wadah keler-keler gitu. Dan ini aku lanjut masukin tomat ya teman-teman, dan ada buah jeruk. Aku satuin aja sama sawo gitu ya teman-teman. Dan ini bawang, sama bawang merah sama bawang putih aku simpan seperti ini aja dulu ya teman-teman, karena tempat bawang aku tuh sedang berantakan banget, belum aku rapihin. Nanti aku insya Allah mau rapih-rapih dapur aku ya teman-teman. Malum ya teman-teman, dapur aku tuh pembangunannya tuh belum beres gitu. Sebagian udah diplester, sebagian belum gitu, masih bata gitu ya teman-teman. Jadi suka berdebu gitu. Dan ini lanjut aku masukin cabai rawit ya teman-teman. Di tempat aku tuh bawang merah tuh harganya 10.000 ya, seperempat gitu. Dan itu aku juga beli teh ya, teh bendera, dan ada juga jajanan anak aku Yupi gitu. Dan ini beli pakcoy ya teman-teman, aku simpan di plastik aja dulu karena aku belum sempet gitu ya mau masukin ke toples karena nggak ada gitu. Di kulkas masih penuh gitu, belum aku rapi-rapihin ya yang udah kosong-kosongnya. Dan ini aku tumpuk seperti ini aja ya teman-teman. Insya Allah kalau ada waktu aku mau beres-beres lagi nanti. Dan ini hanya sebagian aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.